Cuma ini dasar aturan. Dasar aturannya. Kalau cuma masalah fatalnya ada di sini enggak mungkin. Kan yang dinilai dinilai ya. Dinilai ada 4 kolom. Iya. Tanpa ada ini. Jadi enggak. Tetap ada ini. Enggak ada fatal. Yang ada cacat kan. Iya, enggak. Yang fatal ini ada di kolom berapa, Bang? Kolom 1. Apa? Ya, itu realitas alam. Kan enggak ada itu di kolom kayak itu realitas alam enggak ada yang penjelasannya mana? Ya, seperti Pancasila. Tanya. Pancasila sila pertama. Ya, sila pertama enggak pengertiannya seperti itu. Itu ada butir-butirnya. Ada butir-butirnya. Sila kedua juga begitu. Itu pokok pikiran. Namanya pokok pikiran. Jadi empat kolom itu pokok pikiran. Penjabarannya tergantung lagi. Sudah lama gila Bang. Sudah. Gini, bukan berarti saya nanya apa itu. Harus membedakan dalam dia tidak enggak mempertahankan kehidupan itu di kolom pertama. Ini tujuannya semata-mata. Hanya untuk memberikan edukasi pada orang Malang yang nilainya mungkin hampir di bawah. Kalau hanya di bawahnya ini itu sama-sama ada ceknya, lain-lainnya tidak ada ceknya, tidak ada apa-apa. Kan tidak ada aturan itu. Masa ada aturan? Ada. Ada di ADRT BBB? Ada. Jadi ini emang sudah aturan. Pak Ujang juga ngasih tahu seperti itu, pokoknya selagi emang berkurang. Setidaknya ya biar tidak terjadi apa itu, tidaknya ada pemberitahuan lah kan gitu. Kalau memang aturannya di PBB penjuriannya kalau pohon tersebut tidak harus ada cat dan lain sebagainya, ya diberitahukan kan itu di setiap event ada seperti itu, edukasi di Jawa Barat itu sering. Kalau sama dengan Linsurpur gimana? Kalau sulfur beda, jadi kalau Linsurpur dia tidak menghalangi tradisi kayu itu sendiri seharga. Itu kelihatan kalau lem sulfur dan itu terlihat. Kalau lem sulfur itu serap, jadi si serat keringan itu pasti kelihatan. Contohnya ada di Cemara. Dan maksudnya sebegitu anjloknya gara-gara ini. Bukan anjlok, sebenarnya itu udah aturan. Udah aturan, nggak boleh. Tujuannya apa dia? Kalau bukan anjlok yang lain. Kalau kita mau selang, ada apapun yang ketika yang membatalkan yang mengalami air. Oh iya, kalau masalah itu saya tahu. Ya sama, logikanya sama. Ya ini sebenarnya bukan anjok nih, karena dia ya, nggak bisa masuk sebesar. Oh berarti memang kalau kayak gini sudah lewat dari 10 besar kan gitu. Intinya gini, kalau bicara kualitas sudah pasti nilainya sudah ada di sini ya. Di Surabaya saya turun ini sudah ada. Belum, ini saya ada fotonya buktinya. Ini kan Surabaya ada. Coba screenshot besar. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Depannya nih. Kalau saya di foto melihat jadi sampai yang iya, coba sampean diperbesar ini sudah ada. Saya jamin, soalnya pemilik asli saya. Iya. Dan yang di Surabaya dewan jurinya Mas Ujang. Boleh seperti itu dia. Ngobrol. Enggak, dia enggak mengatakan kayak gitu.
tahu sendiri kan pameran di Surabaya loh, pameran ya, kelas kan, kelas atas. Ya. Sini loh pameran di ECE kan gitu. Ya, ya. Tapi tetap sih biar bagaimanapun koordinasi kan dengan yang lain di Surabaya gitu. Dan saya itu mengurangi kalamiah alkohol. Kalau misalnya bukan berarti prestasinya turun, mengurang. Saya juga sudah bilang juga enggak, soalnya kan para apa ya, kebanyakan teman-teman nanya kok bisa kan gitu kan, soalnya di Surabaya turunnya bisa kayak gitu, sedangkan yang ini itu masih terbaru sudah ada gitu, ada catnya ya, sudah lama tapi saya perbaruin. Ya kalau dilihat dari sudut foto. Sedangkan serut itu waktu tarung sama saya di Surabaya itu dapat merah. Tahu sendiri pohon di Surabaya sama apa? Hah? Gimana pohon-pohonnya? Ini loh masih 10 besar. Tinggi. Tapi tetap ada beberapa juga pameran di Jawa Barat yang merah kayak seperti ini. Kan di Cirebon sampai sudah tahu, kalau di Cirebon ini belum ada. Tapi penampilan tidak kayak gini ya. Masih kurang kalau di Cirebon, saya akuin. Kalah sama beringin, sekarang merah saya akuin. Sekarang kan begini lah, tidak perlu kita melihat bentuk itu kayak jawabannya apa? Intinya gini, pokoknya kaki tidak sesuai. Sekarang kalau bicara lah iya, tidak sesuainya apa? Kan gitu. Dari gerak dasar pohon aja udah kelihatan, Pak. Ini pohon gaya apa? Sekarang saya tanya. Ini enggak, kalau, enggak saya kalau tanya. Kaki, kalau kaki, enggak. Ya. Kalau kaki ya, saya tanya, pohon ini gaya apa? Gasket itu, gasket nggak tahu gasket, maksudnya gayanya formal apa gitu loh. Gaya itu gasket tetap, karena dia berputar ke bawah. Ini kan gaya ekspresionis, Pak. Pohon ini kan. Bukan gaya ekspresionis, jangan salah. Aliran. Aliran. Justru ini aliran. Jangan salah. Aliran. Ekspresionis. Ya kaki ya, ya kaki, kaki. Kaki kekurangnya kalau gasket gimana? Jadi kecenderungan kalau kaki gasket itu lebih besar belakang. Bukannya lebih besar di sini, harus di sini. Logikanya di sebelah kanan karena dia nahan fungsinya. Ini masih kurang besar. Besar mana? Jadi kalau melihat posisi, apanya hampir sama. Saya lihat ini sama ini lebih besar mana? Ini kiri kanan. Gak ada yang dominan maksudnya, gak ada yang dominan lebih besar sekali. Ya sampean permasalahkan kaki ya. Saya mau permasalahkan sama pohon serut itu. Gak bisa, kalau pohon gak bisa dibanding-bandingin. Jangan dibanding-bandingin karena itu udah hasil. Ya gimana kami juga di Dewan Juri menentukan. Pokoknya kalau ada rekayasa yang betulnya disengaja, apalagi itu dempul dan segala macam, bukan pohon itu tidak bagus, tapi dia tidak bisa masuk 10 besar. Sebenarnya di Cirebon juga itu ada cemara, sama sekali tidak ada tempelannya. Ya ada tempelan. Oke, okay, ini selesai ya. Monggo ke kelas prospek. Ayo, saya lagi ada pohon di kelas. Oh, sudah. Makasih mas ya. Belum dimatikan. Oh iya. Makasih mas ya. Yuk. Tipis itu kan dari dunia. Aku mengecam tidak ada lagi tanaman yang tidak boleh. Apalagi ni orang. Okey. Iya. Kita kaya analogi yang kalau oh. Kita punya apa? Punya kantor ya. Punya di kelas. Ya. Oke, dua. Jadi aja dua. Jadi lah sama kau. Oke.
proses yang dinilai apanya? Gerak dasar pohon ini juga termasuk rekayasa, ini nggak boleh. Itu loh. Jadi... Dan itu nggak bisa dibantah lagi, nggak bisa. Kayak masa sebegitunya dapat hijau bukan merah gitu? Bukan berarti ini pohon nggak istimewa. Kalau pohon istimewa. Enggak, saya enggak tanya pohon ini istimewa. Iya, pertanyaannya kan gini, sekarang ini kenapa hijau? Karena di satu belum tuntas, kedua ada ini. Yang di Cirebon ini besten. Ngerti, saya ngerti. Ya kayak gini, enggak tuntas. Ini juga penghalang juga ini. Ini kan penampilan ya, penilaian di kolom penampilan, bukan di gerak dasar. Sekarang begini, sampean tahu nggak yang dinilai di apa prospek? Gerak dasar. Gerak dasar, lihat gerak dasar ya kan. Tapi ini udah bagian dari pohon ini sendiri, ini rekayasa. Gitu. Jadi harus hijau, enggak merah. Ya untuk kalau itu dibuang nanti bisa berubah. Kandikan sama pohon ini. Pak, nih, kalau pohon jangan dibanding-banding. Bah, ya enggak. Ya sekarang kita enggak bahas yang ini. Bah, ya kenapa enggak. Ini hijau? Nanti dari sini Bapak banding ke sini. Nanti ke sana lompat lama, Pak. Kita bahas ini aja. Bagaimana? Enggak, kita enggak mau ke sana. Ini loh buktinya. Merah kan gitu. Yeah. Masa langsung hijau? Langsung hijau gimana maksudnya? Ini kayak gini. Ini gimana caranya bisa merah kan gitu? Ini nggak ada ya. Itu aja. Kuncinya itu aja. Berarti kalau di prospek sudah penilaiannya di penampilan kan, bukan di gerak dasar. Kan? Ya otomatis lah kalau gerak dasar juga kan penampilan dilihat semua, nggak mungkin saya nggak ngeliat penampilan. Gerak dasar itu bagian dari penampilan. Lain dengan bahan, kalau bahan cuma gerak dasar. Oh. Nggak, soalnya kan yang di Cirebon. Liau, sampean kan yang nilai, cuman nggak ada ini. Kata gitu. Jadi ini yang sampai ini. Kalau nggak salah, nggak tahu ya. Punyanya Pak Agus Wahidin waktu itu serut, dia berdampingan sama ini. Tapi kenapa di sertifikat itu kok ini yang best class? Saya nggak tahu lah kalau yang itu sekarang kan saya ngebahas yang sekarang. Jadi saya lupa karena banyaknya pameran, saya lupa nggak bisa nilai secara pohon atau apa yang ya setidaknya kan bisa punya memori lah pohon-pohon yang baru. Ya justru kan makanya saya kemukakan karena saking seringnya mungkin saya lupa atau gimana. Jadi kalau tapi saya, ini mah hilangkan aja itu intinya hilangkan. Biar itu kan tempul nggak boleh. Buruk. Jadi baik. Jadi kesan alam yang pohonnya itu nggak ada. Jadi saya nengainya. Ya, jadi kita itu tidak cukup lah. Ini kan, jadi kita menerapkan situ. Tapi kita nggak lari kita di situ. Nah, kita kalau mau jual apa dan pakai, tidak. Jadi kan, ya memang semuanya kerekayasa semua. Hindari seperti ini, seperti yang tadi itu, apa ya? Pakai kan lebih baik proper alam. Jadi hindari seperti itu, kita punya korban. Sekiranya itu dialamiahkan ya, sekiranya dialamiahkan sampai pohon itu mau mati, masa kita mau dialamiahkan? Kan ada untuk mengambil sulfur itu ya. Itu kan sama dengan apa ya, untuk menghindari melakukan kecepatan itu sebatas itulah ya. Enggak kan saya yang dipertanyakan itu. Masa sampai hijau gitulah. Oh ya kan otomatis dari kan begitu fatalnya ini. Iya tapi kan iya apalagi pohon dapat itu masih dari besten oh, saya nggak tahu yang samanya dari besten masa sampai hijau ndak merah. Saya gini ya, saya menghadapi itu lah kita ini. Nah, iya masa ya. Sebegitu fatalnya Pak gitu loh ini, yang saya pertanyaan gini kita di sini menghadapi saat ini kondisi saat ini, jadi nggak bisa lari ke tempat kita ada sih kondisi bisa apa umpamakan sekarang waktu di sana maksimal nih
semuanya. Ke sini Bapak mungkin terkesan memotong daun-daunnya mungkin bukan ini ya yang lainnya. Sampai sini penampilannya untuk daun kurang pas. Seperti itulah. Jadi kita enggak anu ke sana. Kita saat ini. Jadi mohon maaf ya. Iya. Enggak, yang saya pertanyakan ya. Yang saya pertanyakan tolong diperjelas. Sampai hijau kan predikat pohon ini. Oh iya, ya bisa juga, bisa juga. Bisa juga dari kondisinya bagaimana dari yang lain gitu Mas. Soalnya dulu kan pohon ini bestan kecuali dulu merah wajar ke hijau. Makanya saya enggak tahu yang bakal. Enggak, ya Bapak enggak tahu. Beliau ya, tahu ya. Kan gitu. Kan gini, bukan saya enggak tahu. Jadi gini. Kita saat ini kamu ya menilai di pameran sini saat ini ya ini yang kita ya kan iya tahu ya itu aja mungkin tambahan saya ya kan ya masa sepatarnya cuma ini langsung ya itu lihat kan, yang lain sama. Jadi hah? Kita atur dengan yang lain karena juga kelas aturan aturan ya seperti di kelas utama lah. Jadi apabila di kelas utama ada alat bantu tidak bisa naik ke merah seperti itulah ya kalau masalah itu tahu saya sudah ya, seperti ini adapun kawat secuil kelihatan udah di pasir itu ini yang tetap bisa merah itu sama ada alat bantu sedikit pun ya itu mas mungkin yang ini mas saya jawab ya jadi kita ini mending dibuangin kita punya sebab kita melaksanakan iya saya ngerti aja kalau untuk dari merah dan sebagainya saya nggak paham yang saya kan saya kan yang saya bertanyakan masa sampai sih ya itu lihat dari yang lain itu cuma gara-gara ini kan dia ya makanya itu sedangkan di prospek kan cuma satu kolom yang dinilai kan doyan kan mengambil juga ngomongan sekarang ini ya ini kan enggak makan jenengan tetap di sini enggak ngaruh gitu mungkin enggak ngaruh kan saya juga ada itu posisi persis kan berada di posisi sini ini mungkin kalau aku di sana ini kalau wah waktu di telepon kan wah kan lebih alam ya kalau ya tapi kan tapi ini kan best telepon setidaknya kalau memang kayak itu turun di merah nggak bisa seperti itu nggak bisa seperti itu sorry maaf masa langsung di itu bisa juga dari ini mas dari apa dari lawannya enggak lawannya itu iya ini pasti ya iya kalau pohon terus terang ini luar biasa, luar biasa. Cuman itu hanya bisa saya itu saja ini dibuat. Coba aja bisa ini atau yang sana itu. Buangin. Coba dikembalikan lagi, diamankan lagi pas dia pakai sumur, ramah lagi pas. Kondisinya pakai menurut saya ya oke ya maaf ya sama-sama ya. Yang penting kan sudah tahu iya tahu jadi itu lebih baik dibersihkan aja siap. Pakai itu aja bagusan kropos ini alami walaupun ini kesananya bolong nggak masalah kropos itu kayak gini kambium kalau nggak diangkat pasti seperti kesini. Dulu tuh punya Bang Sujoto tuh Pak Hokianti tinggal kulitnya dibikin uro itu bolong ya karena kropos itu nggak berani ditempel apa semen apa nggak berani bisa berjalan tetap berjalan tapi kalau ditempel menghambat kan nih tapi kalau yang sur apa itu sulfur itu bisa cepat ya dan lagi karet, apa ya. Alurnya apa seratnya kelihatan paling bangsa beberapa hari nah, kan setidaknya biar tahu lah ya. Kalau memang untuk dempul cat dan sebagainya gak kecuali boleh. Sulfur ya. Gak boleh kan gitu ya. Kalau sulfur boleh sikil sulfur boleh itu iya
bisa nih. Itu Bondo. Itu Bondo ya? Haji Anafi ya? Bukan, saya Pak Juri. Lu enggak? Anu nih ya? Apa? Pak Bandi. Pak Bandi. Pak Bandi. Bandi. Kayak ini aja Bandi, Pak. Sama saya. Bondo. Enggak akan sama. Iya, iya. Ini aja, Pak. Ini aja, Pak. Sampaikan, kamu ada pencerahan biar rata tahun ini. Tengah lagi tengah. Tengah lagi tengah ni. Hari ni. Hari ni. Masalah ni nang anak buah itu disambang. Kalau ni mati lagi. Aduh. Tengah. 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 Teng